Huawei P40 Pro telah dipasarkan di Malaysia sejak awal April yang lalu dan anda mungkin tahu dalam masa beberapa minggu saja lagi Huawei P40 Pro Plus akan akhirnya ditawarkan di China. Jadi seperti biasa apa yang ada di China akan dipasarkan di Malaysia dan ini membawa kepada persoalan adakah Huawei P40 Pro masih lagi berbala untuk dimiliki ataupun anda perlu menanti P40 Pro Plus saja yang menawarkan spesifikasi yang lebih baik. Jadi saya Fiz Harudin, kembali saya lagi kepada ulasan Aman Zomai. Dan saya akan jawab beberapa persoalan yang saya cakapkan tadi untuk peranti ini. Seperti biasa, kita mulakan ulasan dengan spek. Saya tak nak sentuh spek dengan banyak. Anda boleh lihat speknya di skrin anda sekarang. Dan saya akan hanya bercakap tentang benda-benda penting yang ada pada peranti ini. Pertama sekali ialah skrin 6.57 inci, skrin OLED dengan resolusi yang setinggi sikit daripada Full HD Plus. Satu perbezaan yang dilakukan oleh Huawei tahun ini ialah mereka tak lawan lagi spek dengan peranti lain seperti Oppo ataupun Samsung dan mereka dengan beraninya masih menggunakan skrin 90Hz sedangkan dua pengeluar yang saya katakan tadi dah mula menggunakan skrin 120Hz. Jadi menurut Huawei pada waktu sekarang menggunakan skrin 120Hz sebenarnya tidak berbaloi kerana A, tak banyak aplikasi yang sokong 120Hz pada pendapat mereka dan kedua, nak ada fine balance between battery. Dan kita tahu jika anda lihat ulasan saya untuk S20 Ultra tempoh hari, saya katakan pada mode 120Hz, hayat bateri lah agak menjedihkan bagi sebuah peranti mercu. Jadi inilah pendapat Huawei pada waktu ini, 90Hz adalah lebih pada memadai untuk sebuah peranti mercu. Pemproses adalah pemproses Kirin 990 yang juga digunakan pada Mate 30 Pro tahun lalu dan anda ada baca artikel di Aman, saya katakan bahawa 990 ini bukanlah sebuah pemproses yang tak elok tapi dari segi kemampuan memproses ianya sedikit di bawah yang boleh ditawarkan oleh Apple A13, Exynos 990 dan juga Snapdragon 865. Pada waktu artikel ini ditulis, Snapdragon 865 masih lagi merajai carta untuk pemproses terbaik bagi sebuah peranti Android. Jadi kemampuan kamera pula ialah sensor utama 50MP dipadankan dengan sensor 40MP untuk ultra wide, 12MP untuk kemampuan zoom dan juga satu sensor untuk 3D ToF. Ini adalah kemampuan kamera yang saya rasakan agak menarik tapi kita lihat tahun ini dan sebenarnya jika dibandingkan dengan P30 Pro tahun lalu, spesifikasi untuk kameranya adalah lebih kepada iteration bukan innovation. Saya katakan begini kerana pada P30 Pro tahun lalu, Huawei berjaya mengejutkan dunia kerana menyertakan kemampuan zoom sehingga 50 kali yang pada waktu P30 Pro dilancarkan tak boleh ditawarkan kepada peranti lain dan Huawei merasakan tahun ini tak perlu ikut apa yang dilakukan oleh Oppo sampai berpuluh-puluh kali lebih baik dan tak perlu ikut Samsung yang mampu menawarkan zoom digital sehingga 100 kali. Bagi mereka, 60 adalah lebih daripada mencukupi dan kali ini mereka lebih mementingkan kepada size sensor yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluar yang lain dan mereka merasakan image quality adalah sesuatu yang lebih baik. Betul atau tidak, saya akan cakap pada segmen gambar seterusnya. Tapi pada waktu ini, boleh saya katakan ini adalah sebuah peranti yang memberikan penambahbaikan yang agak signifikan jika dibandingkan dengan P30 Pro dan juga Mate 30 Pro. Walaupun on paper macam anda tak nampak, tapi ianya sebenarnya agak signifikan pada hemat saya. Seterusnya ialah bateri 4200mAh, masih lagi mempunyai kemampuan IP68, badan yang diperbuat pada aluminium dan juga bonjol kamera yang agak besar. Kita tak boleh lari daripada bonjol kamera yang agak besar pada tahun 2020. Anda suka atau tidak, anda tak ada, anda have no say on it because ini ialah masa depan rekaan peranti daripada 2020 dan keharapan kerana pengeluar merasakan anda mahukan lebih banyak kamera dan the only way untuk memuatkan kesemua kemampuan kamera yang pelbagai ini ialah dengan bonjol kamera yang besar. Anda perlu menggunakan casing untuk memastikan peranti tidak lagi berjongkat-jongkit kerana saya sedari pada tahun ini tak banyak peranti mercu macam ini yang boleh diletakkan rata di atas meja dan jika anda ingin memastikan lensa kamera anda dan juga peranti boleh diletakkan selesa di atas meja, anda perlu mendapatkan kerangka yang elok kerana this is the future dan anda have to live with it. Jadi peranti menggunakan Android 10 dengan perancangan EMUI 10.1. Ini adalah versi terkini ditawarkan oleh mereka. Dan seperti versi-versi sebelum ini, malah sejak dua versi terdahulu, memang peranti Huawei menawarkan tatalan yang lancar, mampu melancarkan aplikasi dengan pantas, dia disertakan dengan pelbagai ciri-ciri menarik. Jadi saya tak banyak boleh komen tentang masalah kerana almost tak ada masalah. Boleh saya katakan, sejak 2 tahun kebelakangan ini, Huawei banyak menumpukan perhatian pada memastikan
aplikasi boleh dilancarkan dengan baik dan antara muka mereka kelihatan baik sedangkan dengan fungsi-fungsi yang pengguna mahukan, dan juga ianya tidak lagi kelihatan seperti sebuah perisian yang ketinggalan zaman. Malahan dari segi design language-nya saya amat suka dengan flat design dan segalanya, dan ianya kelihatan modern. Having said that, dah kata benda tu, kita tak boleh orang kata bercakap tentang satu benda yang obvious. Tak ada lagi GMS, sebaliknya gunakan HMS sepenuhnya. Adakah ini membuatkan peranti ini kurang menarik? Bergantung pada anda. Saya tahu ada sebilangan pengguna di luar sana yang memang ingin keluar daripada ekosistem Google, dan dengan HMS ini memberikan mereka clean slate untuk tidak lagi di-track oleh Google. Anda tahu apa yang Google lakukan dengan data anda dan gunakan untuk serving ad dan segalanya. Jadi jika anda jenis mereka yang mungkin nak cuba sesuatu yang baru, tak mahu lagi bergantung kepada Google sepenuhnya, HMS boleh memberikan anda benda-benda yang saya katakan tadi. Dan ini adalah solution mereka kepada perang perdagangan yang dikenakan pada mereka sejak Mei tahun lalu. Sebagai alternatif dengan tiadanya perkhidmatan-perkhidmatan GMS tadi, mereka menawarkan alternatif seperti Huawei Video, adanya MeTime iaitu fungsi seakan FaceTime boleh panggilan video dengan HD, adanya App Gallery yang juga menawarkan pelbagai aplikasi yang anda perlukan, dan juga dengan adanya Huawei Share iaitu sistem pemindahan data antara peranti-peranti Huawei dengan kelajuan yang pantas seperti AirDrop misalnya. Jadi sekiranya anda mahu cuba sebuah ekosistem baharu, ekosistem pada Huawei, ini adalah peranti yang boleh memberikan the best experience ever untuk sebuah peranti Huawei pada waktu ini. Peranti CDP pada Huawei masih ada turun-temurunnya mementingkan kemampuan fotografi, dan tahun ini seperti tahun lepas, ia membawakan beberapa penambahbaikan yang saya rasakan signifikan. Dengan sensor yang lebih besar, saya menyedari bahawa gambar yang diambil adalah jauh lebih tajam. Proses untuk mengambil gambar adalah lebih pantas, dan paling penting sekali, saya rasa gambar dengan warna yang lebih menyerlah jika saya bandingkan dengan P30 Pro tahun lalu. Jadi jika anda mahukan gambar yang tajam, gambar dengan warna yang menarik, ini adalah peranti yang saya rasa boleh memenuhi kesemua kriteria yang saya tetapkan tadi. Kemampuan zoom, harus saya katakan sebenarnya tak nampak perubahan yang signifikan. Seperti saya katakan pada awal tadi, ini adalah iterasi, bukan lagi evolusi. Dan mereka kali ini memberikan lebih banyak tumpuan kepada kemampuan video. Tahun lalu saya komen bahawa P30 Pro tak boleh ambil gambar 4K60, masih lagi 4K30. Tahun ini akhirnya 4K60 boleh dilakukan. Malahan inilah apa yang dilihat pada Mate 30 Pro tahun lalu. Tapi saya harus ikhlas, saya katakan walaupun video yang dihasilkan oleh P40 Pro ini adalah baik, tapi ianya masih lagi belum on par jika saya bandingkan dengan apa yang saya boleh alami pada iPhone 11 Pro Max ataupun S20 Ultra. Mereka masih lagi merajai bahagian fotografi. Saya peribadi merasakan kemampuan fotografi pada P40 Pro adalah terbaik tahun ini dibandingkan dengan peranti-peranti lain, tapi videografi masih lagi satu atau dua anak tangga di belakang apa yang mampu ditawarkan oleh pengeluar lain yang juga merupakan pesaing mereka di pasaran. Satu lagi yang saya suka ialah mode malam. Sejak 2 tahun kebelakangan ini, mode malam pada peranti Huawei masih lagi best in class. Dengan menggunakan sensor yang lebih besar, saya katakan pada spesifikasi tadi, ia mampu mengambil gambar yang lebih terang, lebih tajam, walaupun dalam situasi yang saya rasa pada peranti lain langsung tak boleh ada gambar yang usable. Masih lagi ada noise dalam mode malam, tapi masih lagi manageable jika saya bandingkan dengan S20 Ultra 5G yang sebelum ini saya katakan sebagai peranti dengan kemampuan mode malam yang baik. Dan paling penting sekali saya rasakan ialah mode malam pada peranti Huawei boleh digunakan pada mode telefoto ke, boleh digunakan pada mode ultra wide, dan ini tidak boleh dilakukan lagi pada peranti iPhone. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang boleh saya berikan pada P40 Pro dibandingkan dengan pesaing mereka. Sekali lagi, ini adalah peranti untuk fotografi dan masih lagi belum update untuk videografi pada waktu ini. Dengan kapasiti 4200mAh, memang on paper nampak macam ianya sebuah kapasiti yang kecil, tapi sebenarnya hampir sama dengan apa yang ditawarkan dengan peranti yang di kelas yang sama. Jika saya boleh sentuh, Oppo Find X2 4200mAh juga, dan Samsung Galaxy S20 Plus pula adalah 4500. Jadi dengan padanan bateri yang 4200mAh ini dan juga dengan skrin 90Hz, saya mampu mendapatkan SOT sekitar 9 jam pada penggunaan sederhana. Masa terbaik yang saya dapat alami peranti ini ialah bertahan sekitar hampir 16 jam pada penggunaan sederhana, dan ini saya rasakan adalah tahap penggunaan bateri ataupun hayat pengguna bateri yang memuaskan untuk tahun 2020. Not the best tapi juga not the worst, adalah cukup untuk penggunaan kebanyakan pengguna-pengguna di luar sana. Dan jika kehabisan bateri sekalipun, anda boleh mengecasnya dengan kelajuan 40W, dan saya menyedari bahawa bateri boleh dicas penuhnya bawah
60 minit. Dan jika anda rasa berwayar tak elok, anda lebih suka nirwayar, ia masih menyokong pengecasan 27 watt dan pada waktu yang sama masih lagi menyokong pengecasan peranti lain selain nirwayar pada bahagian belakang. Kerinan nanti ialah pemproses terbaik digunakan oleh Huawei pada peranti-peranti mereka. Ini adalah pemproses 7 nanometer dan hasilnya ialah pengalaman permuah yang amat baik. Saya boleh menjalankan pelbagai aplikasi popular macam Quad Mobile dan juga Asphalt pada tetapannya tertinggi dan mampu maintain 60 frame per second tanpa masalah. Peranti juga tidak menjadi terlalu panas, ianya yang kata sedikit suam di akhir sesi permainan yang panjang. Dan saya mendapati bahawa tak ada masalah aplikasi freezing ke, aplikasi tertutup ke, tidak berlaku. Malahan, peranti boleh menampung kebanyakan aplikasi yang kami gunakan pada peranti tanpa sebarang masalah besar. Saya katakan tanpa masalah yang besar di sini adalah inverted comma kerana ada beberapa aplikasi yang saya katakan tadi masih lagi belum ditawarkan pada app gallery. Jadi jika anda seorang gamer yang tegar misalnya, anda perlukan sistem side loading dulu beberapa aplikasi, tapi selepas menjalani proses side loading yang sedikit leceh, anda boleh menjalankan kesemua aplikasi permainan popular pada tetapan tertinggi tanpa masalah sebenarnya. Jadi sebagai conclusionnya, saya suka nak recommend P40 Pro kepada kebanyakan orang kerana perisiannya tidak memberikan pengalaman yang sempurna. Amat leceh nak cari aplikasi yang diperlukan, dan jika anda memang seorang pengguna Google yang tegar, anda tak dapat gunakan kesemua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Google dengan baik pada peranti ini. Ikhlas saya katakan sebagai seorang pengguna P30 Pro, saya tak terasa nak berpindah kepada P40 Pro pada waktu ini simply because kombinasi hardware dan perisiannya masih lagi tidak sebaik yang ada pada P30 Pro. Malahan ada sikit kontroversi saya katakan sebenarnya, P30 Pro mungkin adalah peranti Huawei yang paling berbaloi untuk dibeli pada waktu ini kerana masih menawarkan kombinasi hardware yang bagus, kamera yang bagus dan perisian yang bagus. Terpulang pada anda untuk dengar cakap saya ataupun tidak, atau nak percaya apa saya cakapkan ini. Tapi yang penting, jika anda mahukan lagi banyak ulasan seperti ini di Amans, teruskan ke saluran kami dan jumpa anda di sesi ulasan seterusnya. Bye-bye.